Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN hebat di mana saja berada, berjumpa kembali di channel YouTube Desti Hidayat. Bapak Ibu ASN hebat, dibayarkan terpisah rapelan kenaikan gaji pensiun PNS 12% dihitung per 1 Januari 2024. Baik Bapak Ibu ASN hebat di mana saja berada, sebelum kita ke informasinya, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terbaru. Kemudian tinggalkan komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Baik Bapak Ibu, bersumber dari Taspen dan dikutip dari laman Klik Pendidikan, PT Taspen mengkonfirmasi soal pembayaran rapelan kenaikan gaji pensiun PNS yang akan cair terpisah dari gaji bulanan. Terbitnya PP nomor 8 tahun 2024 menjadi rujukan Taspen terkait kenaikan gaji pensiun PNS sebesar 12% dan skema rapelan terhitung per 1 Januari 2024. Rapelan kenaikan gaji pensiun PNS terjadi akibat tertundanya pembayaran selisih 12% pada saat Taspen mencairkan gaji bulan Januari 2024. Pembayaran yang terpisah dengan gaji bulanan juga menjadi perhitungan sendiri untuk rapel selisih bulan Januari dan Februari. Pihak Taspen sendiri memastikan bahwa kenaikan gaji pensiun sebesar 12% terhitung per 1 Januari 2024. Halo Sobat Taspen, sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024, kenaikan gaji pensiun sebesar 12% per 1 Januari 2024. Tulis @taspen dilansir dari Instagram. Lalu, kapan rapelan kenaikan gaji pensiun PNS bisa cair? Berikut penjelasan lanjutannya. PT Taspen memberikan estimasi pembayaran kekurangan kenaikan gaji secara rapel pada bulan Februari 2024 secara terpisah dengan gaji bulanan. Dibayarkan secara rapel dengan estimasi bulan Februari 2024 dan untuk rapelan akan dibayarkan terpisah dengan gaji bulanan. Terang @taspen. Tidak ditentukan tanggal pasti pencairan rapelan kenaikan gaji pensiun PNS sebesar 12%. Taspen hanya memberikan estimasi pembayaran dilakukan pada bulan Februari 2024 secara terpisah dengan gaji bulanan, sehingga para pensiunan PNS bisa melakukan cek berkala pada rekening masing-masing pada bulan Februari 2024 setelah menerima gaji bulanan. Rapelan kenaikan gaji dibayarkan terpisah dengan gaji bulanan, silakan bisa dicek berkala pada rekening peserta pensiun, tegas @taspen. Jadi, Bapak Ibu pensiunan PNS tidak perlu lagi khawatir. Taspen menjamin hak kenaikan gaji pensiun 12% akan tetap dibayarkan. Baik untuk gaji bulanan maupun rapelan kenaikan gaji pensiun PNS sebesar 12%. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu ASN hebat di mana saja berada, demikian informasi yang dapat disampaikan. Jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan informasi selanjutnya, tekan tombol loncengnya, dan silakan tinggalkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.